Nih tuh dia ngerti loh. Tarik pus. Ya itu tarik. Ya. Jatuh ya. Masukin. Ha ha ha. Awas dari kucingnya astaga. Cing, awas dulu cing. Cing, tolong dulu cing. Cing, ya malah dia duduk di situ. Cing, awas. Woi, kucing. Nah, udah dapat. Kamu naikin ke atas. Udah maghrib, udah mulai malam. Tapi kucingnya belum bisa kelepas. Masih ada di dalam. Gak bisa dibuka. Ya, sip. Ah, wih, kenapa papa? Sip lagi. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini adalah menyelamatkan seekor anak kucing yang terjebak di rumah kosong. Video ini dibuat secara spontan dan tanpa ada unsur merusak properti yang ada. Dan demi rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Setelah kami cek, keadaan pintu dan jendelanya tertutup rapat. Kami pun tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut. Hal pertama yang terlintas di pikiran kami adalah memberinya makan. Ini adalah makanan yang kami berikan. Nih, ya. Tuh dia ngerti loh. Tarik pus. Ya, itu tarik. Ya, jangan jatuh pus, jangan jatuh. Oke, ada makanan yang enggak ini deh. Nggak jatuh tuh sama dia nggak kayaknya. Ini berdebu. Turunin dikit.
coba deh, kamu usahain buka deh jendelanya. Tunggu, ini kucingnya mau habis makanan ya. Kan udah hampir habis kan? Ya udah coba buka jendelanya. Ini kamu nih ada yang di luar ini. Sini nih cek, ini envelope nih cek. Ini tahu mau kan aku pengen ke sampingnya, nggak bisa nih emang ketutup. Nggak bisa lah ini rapat. Bisa dibuka jendelanya. Tuh digoyang-goyang tuh, nggak bisa dibuka. Jatuh ya? Itu engselnya di bawahnya nggak bisa, kamu angkat itunya. Itunya tuh yang kaitannya itu, yang buat naik turun naik turunnya. Iya, nggak bisa, cuma nggak ada ininya. Kasihan ya lihat kucing nggak berdaya begini ya. Jatuh ya jatuhnya karena yang punggung doang ini lah ya. Kalau misalnya diarahin kemari nih seret terus sampai kemari kamu bisa nggak seret kamu tarik ke bawah itu tuh ininya kemana hah iniannya kemana apanya kamu tarik aja sampai ke arah sini terus nanti di kucingnya kena ya? Enggak, ini kayak jatuh. Kelebihan. Jujur ini sabar banget. Ya udah ditarik aja, udah dibatasin, udah nggak usah ditarik full, dibatasin aja kamu bengkokin, kamu bengkokin aja langsung. Nah bagian itu, nah. Setelah memberinya makan, sekarang kami berusaha untuk menyelamatkan anak kucing tersebut. Perlu diingat ya guys, tidak ada niat buruk sedikit pun yang terlintas di benak kami. Kami melakukan ini hanya demi menyelamatkan seekor anak kucing yang notabene merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita sayang juga. Woi, kucing. Nah, udah dapat. Kamu naikin ke atas. Jangan kurang dalam. Awas kucing, awas. Ih, kucing ini. Neng awas dulu Neng, biarin selesai. Mau dibukain gak? Oi, naikin ke atas gini cek. Itunya jangan sampai, iya lepas lagi. Gak lagi. Bisa malah, pasti kayak lepas deh. Apa dari sini ya? Ya iya harusnya dari sini. Iya. Tapi gak bisa, sini. Ini rapat tau. Itu rapat.
Iya, kalau dari situ bisa tuh langsung tek gitu. Yakin tuh itu rapat? Rapat kok, coba aja deh waktunya. Gak ada loh. Oh iya, kok bisa sih? Sebelah situ gak rapat. Gimana ya caranya ya? Apa pakai tali, kayak tali gitu. Jadi kan kalau ini di udah ke pas kita tarik dia langsung keikat kencang kan terus tarik. Tapi kayak enggak bisa deh. Tali gimana cara ngikatnya supaya kencang gitu? Iya, makanya. Hari mulai malam guys, dan kami belum berhasil menyelamatkan anak kucing tersebut. Ya bentar Cing, gak bisa bukanya Cing. Kami mencoba dengan cara lain, tapi tetap tidak bisa guys. Coba kalian perhatikan si anak kucing tersebut. Kasihan, masih belum bisa diselamatkan. Entah ide dari mana, secara spontan saya meminta pertolongan orang lain untuk menyelamatkan anak kucing tersebut. Orang ini sangat baik, mau membantu saya. Ya, cing, push. Jadi jangan didudukin, please, jangan didudukin. Ini kucing, awas. Cing. Astaga. Neng. Ini akan jadi ini. Udah bener deh, di belakang. Kamu pengen dibawa aja dulu, Meng. Makanya dikasih makan itu. Awas ini. Meng. Ih, si Meng nih.
Wah, tuh udah bergerak tuh. Turun lagi. Aduh, ada-ada aja. Ya, bismillah. Harus mesti lurus gini baru bisa buka. Bukanya gimana sih deh? Cetrek gitu ya? Iya, lurus kudu laras apa 180. Iya. Bisa enggak, Mas? Itu aja tadi bisa kok dari ya, yang tapi kan ini kan luntur, enggak mungkin bisa 180 derajat. Kalau pakai besi yang kaku nggak bisa masuk, lemes, susah. Ada alat masak nggak di sana? Yang alat masak. Oh, yang biasa buat itu tuh yang apa sih yang buat ngejepit? Nggak ada. Masukinnya lewat mana? Iya, lewat situ nanti agak dilebarin bisa. Dikit. Di rumah adanya pendek sih. Apa ya? Itu kan tinggal di geser-geser dikit lagi ya. Oh, di sini engselnya nih. Engsel. Oh. Asalnya di sini. Bukan dari atas ya? Ini enggak dari atas. Ini buka samping. Terus gimana dong? Bisa ini dicampur sih. Kan itu kayak kalau pas udah mau ke 90 derajat kan ada ini ya. Nah, itu nanti bisa ini gitu kan? Gak tau deh aku, gak begitu paham. Mau net baik aja susah gini sih. Hah? Eh, mau lihat baik aja susah, melawan kucing juga. Makanya. Waktu itu saya nemuin kucing di sini juga, dimasukin ke dalam apa sih? Box gitu ya? Di dalam box yang biasa orang nyimpen buah-buahan tuh, Mas. Di ini loh, di lapan. Di lapan? Iya. Kecil-kecil, lebih kecil dari ini loh. Kayak baru lahir berapa hari gitu. Bekas dibuang orang kan? Hah? Bekas dibuang orang. Kayaknya sih, jadi kalau dibawa pulang ke rumah ntar saya berantem sama tetangga. Bawa tai kucing ntar saya yang disalahin. Jadi curhat. Di tahap ini sebenarnya saya sudah putus asa karena belum berhasil juga. Lalu tiba-tiba orang tersebut berkata, "Nanti balik lagi ya." Hah? Belum.
Saya tunggu dia dan akhirnya dia datang lagi membawa temannya untuk menyelamatkan anak kucing tersebut. Secerca harapan makin besar di hati saya. Di dalam hati saya berkata, alhamdulillah masih banyak orang-orang baik yang saya jumpai. Kalau bisa masuk sih enak dari kiri loh, itu maksudin apa? Iya gitu ya. Iya, nah, tinggal narik. Tinggal ditarik benar. Tengah kali, tengah. Atas, dari atas. Ya, sip. Ah! Wih! Kenapa, ya, papa? Sikit lagi. Karena mereka kaget bawah ini. Alhamdulillah. Berhasil. Mana cing? Cing, bebas cing. Paling gue tarik. Akhirnya dia selamat. Oh, dia dokter. Itu pada jatuh-jatuh dong. Itu yang di bawah, arahin yang di bawah. Lihat kucing jadi ingat si Meng yang itu. Ih, kenapa tuh? Mau minum kali ya? Jadi ya. Coba ini udah ada enggak ya? Udah enggak ada sih. Saya udah digigitin aja, coba nih jilatin dulu. Yang baru kan itu? Iya. Baru buka. Apa buka lagi satu lagi? Enggak usah, bisa lagi ntar. So nih, apa ada Messi gitu loh. Enggak apa-apa. Udah, dia udah senang, udah bebas. Mau minum kali ya? Enggak. Tadi kucingnya jalan, Cik. Ke arah orang itu. Pokoknya udah mendekat kan. Ini. Sama dia diambil. Oh. Ini tuh lagi ngeliat bayangannya dia, mah. Guys, perlu diingat lagi ya. Saya melakukan ini dengan tujuan menyelamatkan anak kucing. Untuk kalian yang menonton video ini, jangan pernah melakukan hal yang sama dengan tujuan negatif. Tetaplah menjadi individu yang selalu berpikir positif. Sekian perjumpaan kali ini, guys. See you next time, and thanks for watching.